Untuk mengamankan gelaran Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang, Polres Madiun melaksanakan gelar pasukan Operasi Mantap Berata di Lapangan Tri Berata, Polres Madiun, Selasa 17 Oktober 2023. Apel ini merupakan pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarpras Operasi Mantap Berata 2023-2024, sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto turut hadir dalam kesempatan ini. Apel dipimpin oleh Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo dan diikuti unsur Forkopimda, jajaran TNI Polri, KPU, Bawaslu, Satpol PP, Dishub, Linmas Kabupaten Madiun, dan Ketua Partai Politik Sekabupaten Madiun. Kegiatan ini juga ditandai dengan penyematan tanda pita operasi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan Operasi Mantap Berata. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan oleh Kapolres Madiun, pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Hari ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa, masa depan negara kita. Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personil di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu. Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi. Bagi personil Korps Brimob Polri dan Delmas Nusantara, di mana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah, sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi. Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personil Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personil Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Indonesia. Di rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai 2024 oleh PJ Bupati Madiun, Forkopimda Kabupaten Madiun, serta partai politik peserta pemilu 2024. Pagi hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Berata 2023-2024 yang diikuti oleh Polri, TNI, dan seluruh stakeholder yang terlibat nanti di dalam pelaksanaan Operasi Mantap Berata pengamanan pemilu 2024. Sementara dari Polres Madiun sendiri menyiapkan personil 730 personil khusus dari Polres Madiun dan nantinya akan bersinergi dengan TNI dan stakeholder terkait di Kabupaten Madiun. Untuk pelaksanaan operasi kurang lebih 222 hari, seperti yang saya sampaikan, terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai November 2024. Untuk mengantisipasi di titik rawan seberapa pendek? Tentunya kita sudah mapping berdasarkan dari penilaian Bawaslu dan Polri terkait dengan potensi-potensi kerawanan-kerawanan yang akan menjadi isu-isu politik nantinya. Kita sudah siapkan berbagai pola-pola pengamanan yang tentunya nanti akan kita laksanakan pada saat pelaksanaannya berbagai tahapan tersebut. Tentunya setiap tahapan mempunyai titik-titik dan potensi kerawanan yang berbeda-beda. Harapan kami tentunya pelaksanaan pemilu 2023-2024 dengan berbagai tahapan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Dan semua berlangsung dengan lancar dan damai.